Okey, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan semoga semua lagi yang sihat-sihat selalu. Okey, jap eh. Yeah, boy. Alright. Okey, so inilah dia harinya. Hari penentuan. Okey, jom kita tengok abang gar kita dyno. Ni tengok ah, temperature 38. Start tengok. Oh, temperature rendah apa boleh start senang. Geng. Well. Spek 57 punya mapping boleh start senang. Depa kata isi shot tak bagus. Depa tak bagus. Hari tu saya buat isi shot naik betul. Ha, betul. Yang ni saya buat isi shot zaman purba pula. Zaman purba, isi shot lama ni. Okey geng, horsepower dapat dah bang. Okey. Berapa? 2512. 2512. Macam mana bang? Okey ke? Boleh lah untuk spek 62 kan. 62 full dah ni. 62 full. Oh ni kira sedap naik lah. Sedap naik lah. Sedap naik lah. Kira apa? Nak kata tak tinggi tak rendah. Just naik lah. Motor pun harap-harap tahan. Okey. Sebab yang ni first time kereta buat apa? 62 full. Ah, 62. Barang-barang kita pakai pun barang-barang yang biasa ya, mau murah ya barang. Murah cuma yang ni tu power buat lah. Power buat lah mahal kot. Power buat lah. Ya. Yeah. Kira apa? Kira proven lah. Proven, kan? Yes. Hari tu lepas kata saya buat dekat RS. Ni kita buat Y-Suku. Y-Suku 62 kan? 62 kan? Alright. Kita lepas kata duk buat kat spek senang-senang. Ni spek merepek pun kita buat. Spek paling kepala. Blong, campur, blong, hit semua campur brand. Kadang-kadang lepas duk ingat kita duk dekat power tilet duk dengar spek 57 lah.
Bagi yang tahu, tahulah. Ha. 6 buah, 6, 8. Ada je. Cuma saya tak buat lagi, betul tak? Dapat nanti akan datang, kita buat spek tinggi, kita try tengok. Kita buat video semua detail. Sebab agarah yang mana-mana yang buat video-video ni, kita buat kan. Alhamdulillah, saya tahu dah. Jom. Biasanya nak hujan. Nak hujan pula. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi quick shifter tak ada pula. Aduh, aku rasa kena adjust kabel ni. Apa tak nak pin. Sekarang ni aku nak ke YN. Nak adjust kabel. Sudah hujan kah? Oh, ringan. Ini baru motor. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Seperti yang dijangkakan, motor aku naik 2 horsepower. So, 25 horsepower. Okeylah. Alhamdulillah. Bagi aku horsepower tu dia pengukur. Yang penting kita bawa nak sedap. Okay. So sekarang ni dah settle dyno. Tiba masa untuk kita buat uji kaji ketahanan barang-barang yang aku pakai. So dengan cerita SW Ipoh punya barang hit ada sikit kan. Alright, so tak apa-apa, kita akan cuba tengok macam mana. Harap-harap tahan. Lagipun dekat hit tu pun rocker arm pun dah pakai yang lain. Valve pun pakai yang lain. Cuma valve pakai valve dia lah. Tapi tak apalah, kita try dulu tengok macam mana. Apa pun benda kita kena try. Ni hujan yang kuat ni. Aduh, pisang. So kita kena try. Aku nak ke YN, nak ke YN, nak adjust ke shifter je. Sebab tak on. Cuma dia punya kabel tu nak kena adjust. Kita buka. Tapi press lah power dia. Panjang letak aku tarik lagi ada orang keluar. Alahai. Sekarang ni masih hujan. Kena berhati-hati. Tayar ni bukan tayar hujan. Dah seram. Ada tutup sikit. Okay geng. Apa nak cakap aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Benda dah jadi macam speechless. Alhamdulillah settle. Ini first time ni. First time buat video speechless. Tak tahu cakap apa ni. Mungkin sebab terlalu happy kot. Okay, nanti kita akan buat kita akan buat uji test. Tengok macam mana dia punya spek ni. Kita akan ke Unimap. Aku akan uji semua dah. Okay, sebab barang-barang yang aku pakai ni dah pernah ada review yang buruk kan? Macam-macam aku cakap. Orang kata barang ni tak elok, aku pakai. Kita try tengok, hopefully dia okay. Dan hopefully ianya tak mengerikan lah. Macam motor Khalil. Motor Khalil tu seram. Okay, so maybe aku tengok bila Nofri aku nak kena tolong untuk settlekan motor Khalil. Dia pun katanya nak buat standard balik. Tapi aku nak cuba cucuk dia buat nombor 2 sebab aku dah set nombor 2. Tengoklah. Cuma ni sprocket kena ni balik. Sprocket kena set balik sebab ni terlampau ringan. Ni main pick up cok. Yelah, aku pun lagi aku pakai sprocket 39 belakang. So tapi cok lah no. Tarik pick up syok lah. Aku tukar tailwheel dia terlampau mengerang sangat. Tapi tak apa, sekejap lagi kita akan try tengok macam mana. Mengerang ke tak mengerang. Bestnya bawa motor dia. Tak perlu nak tahan lah. Bestnya tak push shifter lah apa boleh. Wow.
berbahaya. Eh, bang, tinggal break, bang. Oh, hujan. Diakhiri dengan hujan. Ah, pisang. Ah, pisang apa yang cerah? Aduh. Eh, mandi. Okey. Ah, aku nak beritahu tunggu video besok. Ah, video besok special sikit. Alright, nantikan video besok. Jumpa semua di video besok. Alright, assalamualaikum. Bye-bye.